lancar, dan kita sudah siapkan ada beberapa titik khusus untuk zona A wilayah Banjarmasin Tengah. Kita itu ada 49 titik yang diamankan lokasi-lokasi pengamanan. Demikian juga untuk kantong-kantong parkir yang mau berlibur di malam tahun baru, karena jalan Lampu Mangkurat dan jalan Beretendean itu merupakan kafe nek bebas kendaraan, sehingga kita sudah siapkan untuk pengaturannya, pengalian arusnya, dan 46 titik itu sudah personil wilayah Banjarmasin Tengah sudah siap untuk pengamanan.